Oke, selamat datang kembali di Move On TV Channel. Tentunya channel yang membahas tentang vlog dan tutorial. Dan apabila kalian sedang membutuhkan sebuah tutorial, maka kalian pilih. Channel ini adalah pilihan yang tepat untuk kalian. Oke, masih dalam pembahasan Adobe Photoshop. Kita buka dulu Adobe Photoshop-nya. Pada kesempatan ini saya akan membuatkan sebuah video, yaitu cara meniruskan wajah yang tembem atau wajah yang cubi. Seperti yang Anda lihat di sini, saya sudah siapkan satu buah foto gadis yang wajahnya agak tembem atau gemuk lah. Dalam kata istilah gaulnya yaitu cewek cubi. Oke, sebelum lanjut silahkan di subscribe dulu channel ini dan di like dan di share ke media sosial kalian. Terima kasih atas dukungannya. Oke guys, jadi sebelum kita lanjut ke langkah untuk meniruskan wajahnya, langkah yang pertama yaitu kita duplikat dulu layarnya, Ctrl J pada keyboard. Jadi teknik meniruskan wajah ini kita harus agak sedikit hati-hati dan kita cermati, karena kalau salah sedikit nanti kelihatannya agak jelek. Tapi mudah-mudahan tutorial yang saya berikan mudah dimengerti dan saya kira sangat mudah, karena ini menggunakan fitur Adobe Photoshop. Dan perlu diketahui, saya menggunakan Adobe Photoshop versi 2022 yang sudah dibekali dengan fitur yang cukup lumayan tangguh. Oke, langsung saja guys, kita menggunakan fitur filter di sini. Kalian pilih filter, kemudian kalian pilih liquify. Jadi saya menggunakan fitur liquify. Jadi ini teknik cara untuk meniruskan sebuah pipi atau wajah yang sedikit tembem. Oke guys, di sini sudah terlihat ya, saya zoom dikit. Sini sudah masuk dalam menu liquify. Jadi di sebelah kiri ini banyak sekali pilihan menu-menu yang ingin meniruskan sebuah wajah. Jadi untuk menu yang paling atas itu forward warp tool. Jadi untuk kalau saya klik di sini, maka kalian perhatikan, kalian kecilin dulu. Ini posisinya untuk menggeser. Ketika kita mengarahkan bundaran ini ke tempat yang agak gemuk, maka ketika kita tekan geser ke kiri, maka akan tergeser. Tapi kalau menurut saya ada baiknya kita menggunakan fitur yang di bawahnya, yaitu kalian gunakan saja fitur ini, face tool. Jadi kita menggunakan fitur face tool. Kalian perhatikan yang sebelah kiri ini, kalian gunakan fitur face tool. Oke, saya udah klik fitur face tool. Maka di sini akan ada sebuah titik-titik dan lingkaran, atau ketika kita mouse-nya atau kursornya kita posisikan di wajah, maka akan ada sebuah lingkaran. Nah, disinilah kita akan meniruskan wajahnya dengan sangat mudah. Tinggal kita menyesuaikan bagaimana pipinya agak lebih ramping atau gimana. Oke, lanjut saja kita coba sama-sama. Yang pertama kita menuju ke pipi dulu guys. Jadi kita menuju ke pipi ini, slide panahnya kita ke kiri, Anda kirikan aja. Perhatikan baik-baik, maka wajahnya akan mengecil atau tirus. Kalian sesuaikan saja sesuka kalian, atau bila mana sudah cukup saya rasa oke, jangan terlalu tirus guys, nanti kelihatannya jelek. Jadi kita posisikan, harus meniruskannya baik. Nah, kalian perhatikan yang bawah ini. Nah, dan ini juga bibirnya.
bisa kalian kecilin atau bisa kalian gedein, bisa tuh. Atau ininya bibirnya kita ke atasin sedikit. Nah, dan kita buat senyum. Tuh, ke atasin sedikit. Bisa buat senyum. Kalian perhatiin wajahnya sudah agak kurus. Kemudian kalian pindah ke hidungnya. Di sini ada fitur untuk memancungkan sebuah hidung. Jadi kalian di posisi ujungnya kalian ketengahin saja, maka hidungnya agak sedikit kecil dan mancung. Bisa diperhatikan, ini adalah keunggulan Adobe Photoshop versi 2022. Tapi saya kira yang di bawah ini juga sudah ada Liquify. Jadi kalian bisa gunakan saja. Kemudian kita pergi ke mata. Ketika kita melihat titik ini, di sini ada tulisan Eye Hag. Jadi kita bisa mengecilkan sebuah mata, kalian tarik ke sini. Mantap. Bisa ditarik ke kanan ke kiri, guys. Tuh, matanya apabila kurang pas bisa diganti-ganti tuh. Matanya bisa dikecilin atau dalam bahasa seperti Cina gitu. Oke, kita matanya agak kecilin sedikit karena tadi dikecilin, mantap. Kemudian ini bisa digedein atau dikecilin ujungnya dan bisa digeser apabila matanya kurang pas. Oke. Ini agak gede sedikit, guys. Kelihatannya saya kecilin. Oke, mantap, guys. Udah cukup, saya kira sudah cukup. Ini sudah agak kecil. Kita lihat reviewnya, guys. Yang tadi sebelumnya ini tuh. Yang sebelumnya ini, kemudian setelah diedit menjadi ini. Mantap, lebih cantik, guys. Lebih cantik. Kalau yang tadi ini cubi banget, guys. Tapi setelah kita edit, mantap. Oke, guys. Itu saja tutorialnya. Kreatif kalian lah, mau diginiin, mau di agak ke atasin, karena masing-masing mempunyai kreativitas yang berbeda. Kalau saya sukanya yang agak kurus, mungkin kalian sukanya agak temen dikit. Oke, guys, ini aja tutorialnya. Kemudian ketika sudah selesai, kita klik OK. Oh, hasilnya, guys, mantap. Ini sebelumnya tuh. Ini sebelumnya cubi, setelah kita edit menjadi agak kecil. Oke, guys, itu saja tutorialnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan sangat bisa memahami. Terima kasih yang sudah menonton dan sudah dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe-nya dan like-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semua diberi umur yang panjang dan banyak rezekinya. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.